Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang hadir di masjid penuh berkah ini yaitu Sunda Kelapa, saya yakin semua sudah pasang niat dengan bekal sempat dan sehat, mudah-mudahan ilmu yang ditangkap pada pagi hari ini sampai siang utuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas apa benar dosa itu punya pengaruh kepada rezeki. Kalau memang benar, kenapa orang kafir lebih kaya? Itu kan bukan hanya maksiat, itu udah kafir, ceblok. Bahkan sekarang ahlul ma'asi lebih banyak duitnya, dan orang-orang yang menguasai sektor-sektor ekonomi strategis antara munafik dan fasik, dan hampir orang soleh dan orang amanah jujur tersisihkan, tidak mendapatkan tempat. Terus kalau memang begitu, apa makna hadis Rasulullah, fa innal abda la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi rezekinya karena dosa yang dilakukan. Nah, ini harus kita dudukkan. Hadirin sekalian, perlu diketahui Rasulullah tidak pernah menakutkan umatnya itu miskin. Ini yang harus kita catat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah khawatir memiliki umat miskin. Hal ini kita bisa tengarai dari hadis
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan yang lainnya. فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتُنَافِسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tapi yang aku takutkan atas kalian adalah dibukakan dunia, artinya harta kalian melimpah ruah sehingga kalian melampaui batas bersaing seperti umat-umat dahulu melampaui batas di dalam persaingan dunia. Karena memang kebanyakan kekayaan itu membawa orang untuk sombong, angkuh, dan melampaui batas. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah, kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya kaya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, rata-rata umat yang dihancurkan oleh Allah itu bukan umat miskin. Qarun kaya raya. Fir'aun kaya raya. Di sana ada Haman, ada kaum, ada Namrud, ada Bukhadnasar, ada lagi Ad, Samud, semuanya kaum yang kaya raya, melimpah ruah. Dan rata-rata umat yang miskin itu diselamatkan oleh Allah. Yang enggak selamat itu biasanya miskin duit, miskin iman juga. Itu yang jarang selamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian dibantu, ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah karena berkat orang-orang lemah di antara kalian. Sebagian ulama memberikan satu kesimpulan terhadap hadis ini seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya, kenapa orang miskin, orang lemah itu menjadi penyebab kita ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah? Karena orang miskin yang tidak neko-neko dan ketertarikan terhadap syahwat dunia itu rendah, karena memang tidak punya fasilitas, kemana-mana serba terbatas, untuk melampiaskan nafsu juga susah, dan kedekatan dia karena kemiskinan dan kelemahan itu kepada Allah sangat tinggi. Pada saat itu doanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda orang yang kaya, yang dipikir jalan-jalan, yang dipikir ke pantai, yang dipikir dukem, yang dipikir adalah bar, yang dipikir maksiat, dan dari satu ke tempat dari satu tempat ke tempat lain, yang ada adalah apa? Memenuhi keinginan syahwat. Dari situ buntu doa, serta tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.